Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Right. So, insyaAllah, Mami akan sharekan sebesar sedikit tentang garis panduan pembukaan semula, okay, prasekolah dan khususnya untuk tadika intan pinta. Alright, so garis panduan ni dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah untuk semua prasekolah dan tadika di seluruh Malaysia. Right, so ini adalah tanggungjawab Teacher Babi sebagai pentadbir memberikan penerangan kepada ibu bapa dan juga penjaga, okay, berkenaan dengan norma baharu yang perlu dipatuhi. Okay, so perkara pertama yang perlu diambil berat oleh ibu bapa dan penjaga adalah memastikan kesihatan anak-anak, okay, sebelum hadir ke tadika. Okay, di mana anak-anak yang tidak sihat memang sama sekali tidak dibenarkan hadir ke kawasan tadika. Okay, ini contoh keadaan kesihatan yang tidak dibenarkan hadir ke dalam tadika. Okay, jika demam, okay, suhu 37.5 dan ke atas. Okay, anak-anak demam, sesema, batuk, okay, mempunyai masalah muntah dan cirit-birit dan sakit yang teruk memang, okay, totally tidak dibenarkan hadir ke tadika. Okey, kita Cik Mami harap, okey, semua ibu bapa dan penjaga maklum tentang perkara pertama ni. Right. So yang kedua, okey, ibu bapa dan penjaga perlu memastikan anak dan anak jagaan menjaga kebersihan. Maksudnya, okey, tolong pastikan anak-anak telah mandi sebelum hadir ke tadika. Okey, right. Itu sepatutnya tak ada masalah lah. Okey, memang dah diamalkan sebelum-sebelum ni. Tapi perkara ni juga disentuh di dalam SOP pembukaan tadika. Alright. Dan, okey, Teacher Mami sangat berharap, okey, ibu bapa dan penjaga menghantar dan mengambil anak mengikut waktu yang ditentukan. Okey, seperti yang kita maklum, waktu hantar adalah daripada 7 pagi sehingga 7.45 pagi kerana proses PDP kita akan bermula pada pukul 8. Teacher Mami tak nak anak-anak sampai lewat kerana, okey, setiap kali kedatangan lewat, okey, dia akan mengganggu perjalanan PDP di dalam kelas sebab cikgu-cikgu yang nanti akan buka pagar dan buka pintu, kan? Alright. Dan waktu ambil ada 2 sesi. Okey, bagi yang hanya berada di tadika intan binta pada sesi pagi, okey, waktu ambil adalah pada pukul 12.15 tengah hari kerana proses PDP akan berakhir biasanya pada pukul 12. Alright, dan bagi yang berada di tadika untuk sesi pagi dan petang, okey, bolehlah menjemput anak-anak bermula pada pukul 5 suku petang kerana proses PDP biasanya akan berakhir pada pukul 5. Alright. Okay, itu adalah waktu hantar dan waktu ambil anak. Okay, di sini, okay, isu berkenaan dengan face mask ataupun pelitup muka. Okay, anak-anak digalakkan untuk memakai pelitup muka tetapi tidak diwajibkan. Alright, kecuali untuk anak-anak yang memang ada history berimuniti rendah, so sangat digalakkan untuk memakai face mask ataupun pelitup muka. Alright, so manakala untuk anak ataupun anak jagaan yang masih kecil dan memang kita rasa dia tak mampu nak kekalkan face mask sehingga waktu tengah hari, sehingga waktu petang, so okay, sebab itu pihak Kementerian Kesihatan dan juga Bomba tak galakkanlah anak-anak ni memakai pelitup muka. Okay, alright. Okay, yang paling penting di sini adalah tata cara pelawat masuk ke dalam premis tadika. So sebenarnya, okay, ibu bapa ataupun penjaga totally tidak dibenarkan masuk ke kawasan tadika. Hanya anak-anak yang telah lulus saringan apa pertama sahaja yang akan dibenarkan masuk ke dalam kawasan tadika. Alright, okay. Dan berkenaan dengan makanan, okay, anak-anak sebenarnya tidak dibenarkan membawa bekalan makanan ataupun minuman kecuali memang ada kes beberapa pelajar yang memang makan hanya makanan tertentu saja, itu Teacher Mami kecualikan. Dan okey, di sini Teacher Mami mohon untuk ibu bapa menyediakan botol air, tak perlu besar. Okey, botol air tu nanti tolong labelkan nama anak-anak sebab botol air tu nanti sepanjang hari akan berada di sisi anak-anak di meja.
Okay, di mana anak-anak tak boleh bangun untuk pergi ke kuih teacher mummy kat dapur tu minum air. So dia hanya akan minum daripada botol air. Tetapi kalau habis, okay, jangan risau, teacher-teacher akan tolong refill. So permintaan teacher mummy, tolong belikan botol air. Alright, untuk anak-anak. Okay, tak beli pun kalau ada yang di rumah, bawa je yang ada yang di rumah. Yang pastikan dia lah label. Right. Itu berkenaan dengan botol air. Okay. Tempoh masa operasi macam biasa. Untuk sesi pagi bermula pukul 8 sehingga pukul 12 dan sesi petang 1 sehingga pukul 5 lah. Alright. Okay. So, tidak ada perubahan daripada dari segi sesi persekolahan. Okay. So, kehadiran murid. Alright. Ada yang bertanya wajib ke? Okay. Sebenarnya kehadiran tak wajib. Alright. So, semuanya atas budi bicara ibu bapa lah sama ada nak meneruskan pengajian ataupun tidak. Okay, tapi kalau rasa perlu untuk meneruskan pengajian, tak ada masalah lah. Teacher mami alu-alukan. Tapi semuanya bergantung kepada kapasiti bilik darjah. Okay, di mana kalau di pelindung, okay, berdasarkan daripada apa jarak antara meja yang telah teacher mami susun, okay, kapasiti telah ditentukan lah. Okay, kalau di kelas depan tu dalam 16 pelajar saja, so far macam dah penuh dah. Okay, kelas yang kedua, ketiga pun sebelum teacher mami pun dah penuh. Pandan pun sama. Okay, semua kelas telah penuh lah. Right. Okay, ini keadaan kelas di pelindung. Kalau kita tengok, ni kelas kasih tiga. Okay, semua meja telah dilabel dan berada dalam kotak di mana jarak antara setiap meja tu adalah 1 meter seperti SOP. Dan kalau you all tengok dekat atas setiap meja tu ada batu kecil kan? Okay, sebenarnya dalam batu kecil tu nanti, okay, teacher mami akan letak mainan. So, anak-anak hanya akan main mainan yang ada dalam batu dia tu. No sharing. Okay, tak dibenarkan untuk berkongsi. Alright, kalau ada kongsi dengan orang sebelah tu, tak tahulah teacher mami kan? Alright. Okay, ini dalam kelas kasih 2 di pelindung juga. Okay. Ini kelas kasih 1 dekat pelindung. Alright. Kita tengok kelas dekat pandan. Ini cinta 1 dekat pandan damai. Okay, ini kelas cinta 2 pun di pandan damai. Dan kelas yang ketiga lah, cinta 3 di pandan. Pandan damai. Alright. Okay, itu semua kelas yang ada lah. Okay, dalam tadikan tapita pelindung dan juga pandan damai. Alright. Okey. Ini berkenaan dengan isu hantar ataupun tidak. So, pihak kementerian menggalakkanlah, okey, anak-anak mereka dihantarkan ke prasekolah, terutama anak-anak yang berumur 6 tahun kerana bermula PKP hari itu diorang masih di peringkat awal, masih belum masuk fasa belajar membaca dengan sepenuhnya. So, kalau tidak keberatan, okey, bolehlah hantar anak yang 6 tahun tu. Okay, right. Okay, so di sini kita tengok apa yang akan orang kata kronologi apa yang kita akan buat pada setiap waktu tiba dan juga waktu petang, waktu pulang. Alright. So, guru akan merekodkan suhu badan murid di hadapan ibu bapa dan penjaga sebelum masuk ke dalam kawasan tadika sebenarnya. Okay, jika didapati suhu mencecah 37.5 demam dan ke atas, alright, anak-anak memang tak akan dibenarkan masuk dan dipulangkan semula kepada ibu bapa atau penjaga untuk mendapatkan rawatan yang seterusnya. Right, dan bila semua pelajar yang sampai ke tadika, kita akan galakkan dia untuk mencuci tangan dan akan duduk di tempat yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah carta alih saringan pelajar. Maknanya, okey, setiap pagi rutin ni akan kita buat. Okey, contoh pelajar yang sampai akan disaring sama ada gejala ataupun tidak ada. Okey, kalau ada gejala, okey, seperti demam dan seperti yang tersenarai, akan dipulangkan kepada ibu bapa. Tetapi, okey, bila tidak ada gejala, barulah dia akan pergi ke aliran yang seterusnya. Okey, ini, okey, adalah permulaan saringan. Alright. So, kanak-kanak yang sampai ke tadika perlu berhenti dulu, okey, dekat permulaan saringan ni. Okey, then okay, akan diperiksa suhu sama ada demam ataupun tidak. Okay, jika demam dipulangkan semula, kalau tak demam baru diteruskan ke apa orang kata center yang seterusnya. Alright, iaitu tempat serahan beg.
Okey, di sini beg tidak dibenarkan masuk ke dalam tadika. Semua beg anak-anak akan diletakkan di rak di luar bangunan lah. Okey, dan hanya cikgu yang dibenarkan untuk pegang beg tu dan letak di rak. Alright, pelajar hanya akan serahkan di meja serahan beg ni saja. Dan beg-beg itu bila nak digunakan tengah hari nanti, okey, barulah cikgu akan ambil dan serahkan kepada pelajar. Alright. Selepas serahan beg tu selesai, okey, ini adalah kawasan serahan beg lah di pelindung dan di pantai, tempat simpanan beg. Okey. So pelajar diminta untuk mensanitasikan tangan. Alright. So teacher mami dah sediakan dispenser, orang kata hand sanitizer, right? So pelajar akan sanitize tangan dia dan barulah akan dibenarkan masuk ke dalam tadika. Okey, kedudukan pelajar ni yang okay, telah ditetapkan means okay, kalaulah pelajar tu berada di meja satu contoh okay, dekat kasih tiga ni, dia akan berada di meja satu sehinggalah tamat PKP ataupun sehinggalah diarahkan social distancing ni okay, dibubarkan. Alright, dia tak akan berlaku hari ni pelajar tu duduk kat meja satu, besok dia duduk kat meja 13. Tak. Semuanya telah dinumberkan. Okay, dan kedudukan diorang adalah tetap. Okay, ini adalah pelan lantai kedudukan pelajar dekat pelindung lah. Dan ini adalah pelan lantai kedudukan pelajar dekat pandan damai satu. Okay, right. Okay, tak apa. Nanti you all boleh tengok kedudukan anak-anak lah. Okay, dan seterusnya. Okay, murid bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat masing-masing. Maksudnya, okay, dia makan, dia buat aktiviti semua dekat meja. Okay, kalau waktu makan tu, cikgu akan tolong bawa cawan dan juga pinggan dia hidangkan kepada mereka dan mereka akan makan di situ. Okay, cuma dibenarkan bergilir-gilir bangun untuk pergi basuh tangan. Right? Sebab kita nak elakkan daripada percampuran antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Okey, di sini tambahanlah. Okey, biasanya new guru akan berikan pesanan dan bahan tugasan kepada dengan kaedah yang selamat kepada ibu bapa dan penjaga jika ada homeworks lah. Okey, untuk dibuatkan di rumah. Right, and then okey, pada waktu pulang, ibu bapa dan penjaga digalakkan untuk bawa terus anak-anak pulang ke rumah. Okey, selepas sesi persekolahan. Okey, ini rutin. Okey, perbulan awal akan diteruskan. Cuma kalau dulu, bila kita buat rutin perbulan awal ni, anak-anak akan duduk dalam circle. Tapi sekarang tak. Okey, dia akan terus buat rutin tu, cuma berada di meja masing-masing. Okey, right. Okey, kita akan tambahlah dalam rutin itu. Okey, kalau dulu kita hanya akan akan baca surah hafazan, what we call ayat hafazan, doa hafazan. Okey, tapi kita akan tambahlah okey tentang maklumat berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan diri. Okey, dalam perbualan awal tu. Okey, ini waktu rehat pun sama, makan di tempat masing-masing, right? Untuk mencuci tangan pun dia akan bergilir-gilir lah untuk memastikan penjarakan sosial. Okey, ini mami dah, teacher mami dah buat tambahan singki basuhan. Okey, yang biru tu dekat pelindung, yang putih tu dekat pandan. So, lebih mudah kot untuk anak-anak basuh tangan instead of dia pergi ke toilet. Okey, right? Ini untuk basuh tangan. Okey, so ni rehat. Okey, sebabkan anak-anak ni tak boleh berkongsi peralatan minum dan sudu. Okay, sebenarnya pihak JPN arahkan tadika untuk melabel cawan dan pinggan. So keadaannya cawan dan pinggan tu akan digunakan oleh anak tu sepanjang PKP lah. Okay, ataupun sepanjang social distancing ni okay, diamalkan. Alright. Okay. Okay, dan ini pun kami akan cuba terapkan lah. Okay, selepas makan, anak-anak akan diberikan tisu untuk membersihkan meja masing-masing. Alright, okay. So, aktiviti PDP yang melibatkan pihak luar tak dibenarkan sama sekali. So, tidak akan ada lawatan daripada luar, tidak akan ada lawatan daripada pihak luar. Alright, and then kalau aktiviti dalaman, okay, memang kanak-kanak digalakkan untuk cuci tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti. Tetapi so far, tidak dibenarkan lagi lah aktiviti berkumpulan. Kalau nak buat pun sekadar 3-4 orang, tapi mesti follow social distancing lagi lah. 1 meter jarak antara satu sama lain.
Okay, penggunaan pusat pembelajaran pun guru perlu menghadkan bahan dan peralatan lah. Okay, sebab kita nak elakkan perkongsian bahan-bahan tu. Okay, teacher akan pastikan pensel warna hanya khusus untuk pelajar itu sahaja. Okay, tak boleh nak share. Okay, penggunaan pusat pembelajaran menghadkan satu hingga dua orang murid dengan mengambil kira penjarakan ni yang maksud mami tadi lah. Right? Okey, dan every day cikgu akan pastikan semua bahan dan juga peralatan disinfeksi sebelum dan selepas digunakan. Okey, aktiviti PDP di luar darjah hanya boleh dilaksanakan di persekitaran bilik darjah sahaja. Okey, itu pun atas kebenaran Teacher Mami. Kalau Teacher Mami rasa tak sesuai, okay, teacher tak akan dibenarkan untuk jalankan aktiviti di luar bilik darjah. Alright. Dan okey, penggunaan alat permainan di luar memang totally dilarang. Teacher Mami minta maaf, terpaksa seal dulu gelonsor panjat-panjat you all ni. Alright, nanti kalau PKP dah habis, social distancing dah bubar, bolehlah kita main semula. Okey, kita punya gelonsor ni ya. Alright. Okey. So, pengajaran dan pembelajaran sepanjang PKP ni adalah seperti biasa. Okey, maknanya pembelajaran pada waktu pagi okey adalah melibatkan subjek-subjek teras. Okey, cuma tidak akan ada lawatan lah. Okey, kita tak benarkan buat lawatan. Okey, dan akhir sekali biasanya di akhir sesi pembelajaran, cikgu akan sekali lagi berkongsikan tentang okey aspek keselamatan dan juga kesihatan dengan anak-anaknya. Tapi sebenarnya anak-anak ni cepat je ingatnya. Okey, kalau yang tak ingat tu adalah parents-parents dia. Okey, dan last sekali, okey, guru memberikan pesanan tentang amalan kebersihan dan aktiviti pembelajaran di rumah. Alright. Okey. So itu sahaja perkongsian okay, SOP pembukaan tadika yang Teacher Mami kongsikan pada semua dan harapnya semua tolong isikan borang pengisytiharaan kesihatan anak-anak tu. Okay, dan wajib dihantar. Okay, so Teacher Mami rasa itu sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus WhatsApp Teacher Mami. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Bye.